dadi setan gaden-gaden. Setan iku kata sifat sing ngeganggu ning ibadah, iku arane setan. Apa bae bentuke? Teknologi ngeganggu ning ibadah, handphone ngeganggu ning ibadah, bocah siti tablet-tablet bocah cilik. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fil qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiraw wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah wa qala aidan man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para kiai, para kesepuhan, bil khusus guru kita bersama Bapak Kiai Haji Mukri beserta keluarga besar, insyaallah beliau senantiasa mendapatkan rahmat barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Juga yang sangat saya muliakan, pimpinan sekaligus pengasuh, pembimbing, pembina Majlis Taklim An-Nawawi Kampung Talang Lontar Desa Klebet. Mudah-mudahan sekeluarga besar pun beliau mendapatkan rahmat barokah saking Allah subhanahu wa ta'ala. Bil khusus Bapak Kepala Desa Klebet beserta jajaran, Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, dulur-dulur kula sedanten sing hadir di tempat niki dalam rangka merayakan Maulid Nabi, walaupun wis mulai di penghujung bulan Rabiul Akhir, dalam anin manjing Jumadil Awal. Bahkan bengi iki kula rada maras, acara iki acara romantis. Kenapa sebut romantis? Kula ingat kisah tentang perahu Titanic. Karena anak-anak gayungnya timbulin perahu Titanus. Berarti kecocok paku. Iki arane perahu Titanic, kisah cinta abadi. Luar biasa, wis nonton pirang balen, kula patang balen mana itu. Ada dikira kiai orang doyan nonton. Kemudian pembawa acara, para kori, tim hadroh, dalam kesempatan malam yang penuh barokah, di mana kita bersama dikumpulkan di tempat yang sangat sederhana menurut pandangan manusia, tapi mulia menurut pandangan Allah. Napa malih barokah doa wong Talang, wong Lontar, dibados alhamdulillah diberikan kesehatan.
Sanajan memang tinggal sisa-sisa pemulihan, tapi begitu mendeleng wong kene ditambahi kula ketigai berkat. Durung ceramah berkat wis digawe, amplop wis digawe. Nanti tinggal balik doang. Lah bojrone mepira bae iku. Tapi rupane rada sejen dibandingaken pengajian malam Rebo. Ampura jejorangan ya. Kemudian solawat keliling salam semoga senantiasa terlimpahkan kehadirat Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Bapak Ibu sing kula muliakan, masih banyak pertentangan ketika di bulan Rabiul Tsani atau bahasa talang bada mulut atau napi silih mulut. Niku akeh sing ngomongaken Maulid Fatimah. Padahal Siti Fatimah iku lahire ning tanggal 20 Jumadil Akhir. Iku lahire Siti Fatimah binti Kanjeng Nabi, wafate tanggal 3 bulan Ramadan. Nah, kemudian dari Syekh Abdul Qadir Jailani niku lahir tanggal 1 Ramadan, wafate tanggal 9 Rabiul Akhir. Iki bulan iki akehe wong santima haul Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi wong desa melakukan mulut petimah. Wis lain dah be arep ngomong mulut petimah ta haul Syekh Abdul Qadir ta sing penting berkati lancar. Aja lo tiope ni wong gelem ibadah mah. Wong ulama pengen makonon sing penting gelem merayakan selesai urusan. Ada dibahas tambing kanan emak asal gelap dengar yung wis insya Allah surga konon bisi ya itu ngomong-ngomong salah abot hari ngomong salah tidak dia percuma ngeri yung gak dia salah orang meneraka engkau ada ngeri yung orang salah orang wis ustaz tidak apa pemasukan menakan ben salah orang urusan deweki sampai kapan dia tak gelap ngeri yung terus didukung selesai. Wah, dia percuma dia nyumbang masjid ke orang salat mah iya aja mekonon en tapi di alam be. Wah, salat Torah tak sepenting belum nyumbang. Dan dia percuma di neraka kayak infeksi dan neraka nih. Senangkan menawa gara-gara sodako ku Allah buka hati tadi hidayah belum salat kan selesai. Kayak begini gula acara aku tuh tanah perahu tetanus segala macam. Kelajunya bocah kabe mana? Tapi sih cocok mesendal di kurupannya. Sendal apa-apa yang buku nanti bagai kakan di kona sapa itu terserah panitia. Tetapi ya orang ngarep si orang. Yang ngangen-ngangen gue pengen. Ya anaknya isi di doang, bila aku dibagi kabe. Sesuai kalau acara sintrama dewekan ya guna sintrama ampura ya maripin dorangan bulan-bulan tapi ya serius. Nah kemudian Bapak Ibu singkula muliakan, manusia ketika urip ning dunia iki godaane akeh. Manusia ketika urip ning dunia iki harus melakoni kebaikan iku berat. Karena jadi siji ulama waqala Abu Lais Samarqandi ngomongaken in i'lam anna a'da al-a'da'i arba'atun berwasira ing setuhune kang luwe ngemusihinane sake musuh ning dunya kana patang macem. Musuh manusia ku ning dunya kana papat, sing pertama ad-dunya. Dunia, pekaya, harta, jabatan, kedudukan, iku musuh manusia. Menurut bisa ngelawan, bisa kereh karo dunia, timbulnya sombong. Lagi durung dadi apa-apa, mesopan karo wong, wis dadi merkenal. Iku adukan adat manusia. Namun durung dadi apa-apa, mungkin ini wong nyapa, ngerokok, gratis, ngamplop, bubret, ngaku dulur, sanak, ponakan, keluarga. Wis dadi me goodbye selamat tinggal. Marek gora kependak gati telepon ora nyambung. Iku adat manusia ku lagi miskin mesopan wis sugi mah ora kenal. Disapa ke pura-pura ora tenget e waras tak iku dikit sapakan sereku ya ora pati kelingan. Ya dudu ge sing ragem ning pinggir kali teblon.
Iku waktu zaman pengen pada orang tuwene, iku manusia kok ketutup kelawan dunia, makanya dunia menurut diimbangi karo ilmu nimbulaken takabur. Duit jabatan sombong, maaf jabatan sementara, kenang kasus bisa lengser, jangankan model kita jabatan biasa, bekan dari lurah, bekan dari camat, bekan dari bupati, gubernur, presiden Soeharto 97 lengser gara-gara reformasi. Wih dunia ini ngelumbuk orang kehitung, mimpin presiden dari presidennya buat Indonesia 32 tahun. Orang lengser-lengser, tapi kena izin Allah lengser. Iku sing pangkati gede, jenderal bintang 5, waya lengser-melengser. Lah model kita mah bintang 7. Lah rendas. Iku dia sombong. Orang bisa manusia gara-gara dunia sombong, dia rapi ayu sombong, maaf. Ayu ke mesin 6, 30, 40, 60, 70 menakutkan dan menerangkan. Kamu sewong seceng, ku juga kelenger. Masih kima tua-tua ke belagu. Ini belagu nih, ini dicokor. Haram hukumnya. Dikut-dikut dikau petelot, kekenang juga nacak-acakan. Barang marah nih putus, assalamualaikum, mah bongkong. Kau ibu tuane, ke dunia ku. Wes lah keuntungnya ompong aja belagu. Kayak gula kor tengkorak ini untuk palsu bukan wahid mental. Gue seneng arah kelilipan untuk. Jadi sudah biasa saja rambutnya putih, gue sedikit pikok-pikok haram hukumnya. Kumis putih jenggot putih diwarna ireng itu haram. Tadi warna sedih mah abang orang jadi masalah. Mukanya kelemen tujuh lagi perang, wong tua-tua kabe dokoni pikok, tidak pun kejelangin yang bosok nom kabe. Tidak pun wajar apa, kok badan gerang tapi kalau kardus tidak pun gede kejelangnya. Tidak pun musuh kewetan-wetan bahwa oh iya wong Islam kuat-kuat. Oh jadi aja sampai belagu apa adanya be ya. Gula-gula orang di dunia ini aja sampai kegodaan di dunia. Dunia dikumpulakan payah kengelan, mati mau ditinggal. Hari guna muludan meeman, anggap dangdutan orang meneman. Iku yang daerah Serang, kalau ntar talang mebibite. Kalau gua ngomong maning, ngomong sing mampu, sing orang gue kemaksakakan. Kalau kita bersawah, segala gontol kebo, nenanggap dangdutan. Ngaku ini sesenang bocah. Ngaku pengen selamat, tapi jalur orang selamat, atau barang gede mah anak itu yang joget kelangan dosa. Padahal merujakannya sunatannya waktu pun joget-jogetan. Tapi nuhunnya kena melaka ya pengikir ya. Aku ingin yang gunana ibu. Gua pertama ku dunia. Macam-macam dunia ku asalnya dana. Dana itu maknanya hina, rendah, pendek. Jadi wong sing ngebanggakan dunia ku hakikat jere agama mah duduk hebat tapi merendahkan diri. Oh kita wong paling sugi, maaf di atas langit ada langit. Sampean duit-duit 100 miliar di zaman bengen Nabi Sulaiman mah bahkan anak ulama zaman bengen sing duniane akeh, duite akeh, emas temboke umay emas. Kita-kita mengerupul. Iku gua utang ngecet ini material. Durung bayar tekan peragat. Na'udzubillahi min. Aja sampai ku muswe manusia ke dunia. Dunia ke alam segala isinya. Dua sawah hake maaf. Mati mah ditinggal. Kuburan cuma 1x2. Dalam 2 meter paling jujero. Manusia apa daya guna laka. Siki lagi nom gagah hebat. Si matak lagi nom kegelati ilmu. Wong anak ilmu ini menyakin tua, menyakin manjur, menyakin berkah. Tapi wong nakal, wong wanten, belati jurus, wih, geguru kencak segala macam, gelut segala macam. Iya lagi nomor tenaga. Wis tua umur 70 tahun, yang kali tertekan melaku yang gili, geledek bocah. Geledek bocah, ibu ini bukalah, mamang bocah. Lagi si kini premen, kaleni yudh. Masih mau ngelawan, jeburakan dengan kali motor, ini ngomong. Oh, wong hebat itu lamun tenaga fisik lagi muda.
wis tua melaka apa-apane, tapi lamun wong ana ilmune, nome gladi ilmu, nyangkin tua diamalaken, nyangkin berkah. Wis ora ado-ado contoh, lagi pula be ilmune semecil ya Allah ya Rab. Bengen wong jaluk banyu adem ku aqua ho, paling amplop 5000, situ menaik 1000. Moga 20 tahun man 200 ya ketiku. Ku ngedol aqua sira ku ngedol ke 2000 ku paling ndas ku paling ora. Tapi kiai mau ustaz dan ilmu nek sebuatan 250000. Tapi ana wong bengen sing remehaken doa kiai, ibu enak kita mercocok. Anu wong laki rabi, laki lanang rabi ne waton. Iku si rabine ku mulai sarap ngelahirakan bunga pange karena ruang bunga itu gelati baju selusuh jauh ini kiai melayu ku sejen desa ruang bunga itu kiai kejarang desa ku banang bulakan tangga desa 3 kilo 5 kilo wong ngaji kun antu bunga itu obor si pinggir galeng teman siki maake ustad ake kiai tapi si ngaji nanti laka ku zaman bunga itu wong kiai ngelahirakan rabine gua lain dek gaul botol, pengen duduk botol aqua, pengen mau botol itu botol kanca bekas aku kanya, sprite aku pengen kah, lemon, ya botol cilik lemon kau apa soda tak bukan iya kau, melayu kau mau banyak pengen kiai, assalamualaikum, bui sampai ngeringat dalu-dalu. Assalamualaikum yai daluk jampi rager melahirakan ois dari kiai meneh batoliko di jampi bismillahirrahmanirrahim hup mana dinumakan balik dari permisi ini dalam ngerunak dibocakin kita mata-mata melayu juga aja bismillah doang kita kebisa bismillah kalau yasin tak apa tertake ya ini menjual menghargai pisan kita memelayu mengenai amplok masa ketewu kayak pengen menjeluk nana paling 5000 10000 Nah itu jadi kegalan dibuang di pinggir kali bergugras jadi kita bisa bismillah doang mah. Ternyata Allah ngedatekakan manjung bismillah kiaiku iku banyu kali ku dadi es atos kabe. Ya Allah berarti hebat bismillah balik manjung kiai banyu ketuhum kayaknya mah. Nah itu kiai apa maning jeruk banyu maning mau nendikan mawur jadi kita dibuang jadi bismillah kiai kalau bismillah mamang sejen doane kiai lo semen-semen robana atna fi dunya hasanah manjur wis sira merong buku gedurung tentu makanya kiai menjelakan openar kiai menakal gerata wajar gue cangkemi ngobrol baik hati ini mendikir nih ngolong ya orang uang emang terus pokoknya ini saja gegabah ya gegabah kiai memberikan dodok ketekani kali amin 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 diberkati sewakul apal ketiga wakakan yang mobil tidak sih ngisup dodok hingga ada seplastik cipik boleh borang untuk bagian nih kuga udah disini jika dunia aja tergoda kalau dunia dua dunia semet aja gona kesombongan dunia jipatuh utai dunia iku bebatang bosok jipahku mana bebatang tai garing jadi gua ngebanggakan dunia aku nyohon-nyohon tai garing iku jipah aja lo kan mas sebenernya model kita ke orang dua kiap wis nuhun baik umat sing penting orang bocor yang adem-adem be barang emang ada dua megawai ini kesin bagus dewek kega berhubung orang dua be senang-nane yang adem-adem be iki emang sing datu di keceramai ke si kokot hebat menjadi salim an-nawawi inilah jawang dewek be warung haram murah orang sing datu melarang ngobrol ke Kang Haji di seberapa Kang Haji Munawar bila baru juga ngerti murah meriah obralan itu penting harga ya Allah ya Rabbi sini dunia awas bebas dan gagah kaset lagi no dunia ini akhir lagi kumpul bisa musibah seketika gempa ambles hilang kabeh dunia duit akhir bisa hilang colongan rumah bagus bisa kebakaran wajah gagah bisa kecelakaan jabatan tinggi bisa kepreset kasus hilang seketika jabatan manusia dua ilmu pinter aja sombong dari ustaz dari kiai Allah hilangkan akal sehat dari edan stres hilang ilmu nih orang kawang apa-apa berarti manusia di dunia ini musuh paling berat adalah dunia itu sendiri akhir manusia sih pertantang-pertantang sombong jadi kiai salam rogel nempel maaf bukan bodohnya ketularan loh tidak ustaz salaman bro dikawal kiwe temen macam-macam minggir kiai datang minggir kayak bulan
dalam anak kiai bukan ustaz minggir tu ngawal aku berarti kiai ambulan ni ku bukan ngalang-alang itu jalan buang kenal tu bila imin si mata kios ku nomor kaping tu apa musuh manusia jadi Abu Lesamar Kondi ngomong akan nafsu ka nafsu sira keinginan manusia yang berlebihan hawa nafsu kepengen manusia manusia mengkabe ke nafsu ni duhur Desiji pengen rorok, Desiji pengen rorok, Uma pengen ganti manin, guta ganti. Saya rabi mati guta ganti seren. Emangnya ban bocor. Nanti gula-gula kape kudu bersyukur ibu bapak-bapak ya. Nafsu iki api diturutakan, kepengen kape kedua. Cita-cita boleh setinggi langit, tapi kaki harus tetap menapak di bumi. Apa maksudnya? Dua kepengen iku ngukur ning kemampuan. Aja iri panas ning mau sebelah. Sebelah tuku mobil, sebelah tuku. Tuku mobil sini, tuku mobil kabe. Tarik dealer sini, tarik dealer kabe. Dan biasa ada makanan uang pun irian. Anak gerbek seridin naran yang desa kula itu. Seluke gerbek seridin sini makan makanan kabe. Sini bubar bubar kabe. Nanti lok mondok sini mondok kabe. Balik sini balik kabe. Karena gerbek seridin. Mana gerbuk seridin mengaji orang terus balik dari Ustaz Bukongkong. Baru Ustaz Bukongkong ngomong mati bersibuk berarti sorban. Bukan Ustaz Bukongkong desa pula ibu mah ngaji orang gelem saat orang gelem berjamaah ngomong mati mau tampil Ustaz Dorok ke pojok. Woi ya Allah dasar Bukongkong. Nah untuk bila ini dari kita kita harus berang ngejanekin ya. Alhamdulillah ngelang wajah lama barang ya bang. Jadi warasnya kok enak metu keringat. Alhamdulillah kurang-kurang jodorangan ya. Nah kemudian ibu-ibu si nomor telu apa musuh paling ngemusuhi inna a'ilam ana adal ada dari Abu Lais Saitonul jinni setan asli setan sing saking jin iblis setan jin iku serombongan lamun sing Islam anak jin sing Islam jin manjing Islam maka di Quran ada surat jin kemudian iblis iku pimpinan jin sing kafir dan anak buah setan ponakane kuntilanak tetanggane juri ku iku masih rombongan ku makhluk halusku setan asli manjingi otak mikirakan sesuatu berbau dunia manjing jero hati mikirakan dunia dapun ado karo Allah ado ibadah iku manjing setan asli tapi kegodan-kegodan sing munculkan setan lakau wong mati urip maning awas di akidah kuwi si anu di urip maning kebendak karo si anu bohong iku ora bakal wong mati urip maning matekan kuburane kosong pasti lang mati jorit mani bertobat tersalat kabeh dijelaskan di Al-Quran wong wis mati orang mati mani nangis ni Allah wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir dan pada ngucap ya wong ahli kubur sing disiksa law kunna nasma'u lamun kita bengen ni alam dunia ni gelem ngerungu ni para rasul, para nabi, para wali, para ulama, para kiai, para ustad ma kunna saiki ke ora bakal kita ke anane neraka sa'ir ya Allah pengen urip maning sejambi Allah arep tobat dan mereka telat bloon wis mati ning jero ora bisa urip maning kan gona dalil wong bodoh ki salah pi sira golek salah kene salah salah si anu kepengen kulit salah berarti wis mati 5 tahun ya betawar moncongok maning lha yen moncongok maning bareng urip maning dadi laka ya laka wong mati urip maning ku laka sing ana iku setan sing ngegoda kita gak kon percaya Haji Munawar ku sorbane coklat rambut putih sarung biru contoh barang anu Jumat esok mati contoh barang anu sebulan maning wong lontar ke pendak wong nganggo sarung biru kayak Ki Haji Munawar dong ini batu deh wingi mendak di pasar anu wong dhuwure semono mlakune mekonon kayak Ki Haji Munawar sarungnya biru kerumun yang si jine jangan mendak Ki Haji Munawar jika kalian terus mati jauhin maning sebelah meyakin akan ngerumu maning iya jika si anu juga mendak Ki Haji Munawar wong turun mati
kan siki ake wongnya limpang ngapune Soekarno masih urip, duitnya masih ake ake sing kumpul-kumpul bisnis duit Soekarno iku wong bloon. Megawati anaknya kalau ngomong-ngomong kamu sila ponakan itu duduk yang dinyambung itu yang bloon deh iku. Ya pernah kulani koronakan yang batul pernah diajak kawanan wisu jika ngaji milu duit Soekarno masih ake di Swiss puluhan triliun berita utang Indonesia sama BRS KPK menang begitu lalu jawab A.O. Dabe terus gancang mengaji ini KTPN-nya milu organisasi kita kok kebagian kan ngaji bagian pemimpin provinsi gaji sebulan selawet juta ini KTP mandat dari 200 sewu mana ke tuku mobil segala macam buang sih ngajak kok gak nih aset 700 kan balong oleh rong tahun teka maning buang pun ini kan ngaji buka diajak maaf dari kita rong tahun serombaan ganti mobil kita iki sila jerung suki-suki masa aset apa ya kalah berani kau mersi kumekan tahun beli motor sih mersi mobil sih miliaran harganya ngajak suki ini kita wajar kalau ganti-ganti sila itu kau mau ngajak uang orang kan dalam kita nyambung bong iku wakil ku anggota di sini lontar kalang ketiga nyambung bong iya uang emang bisa denger aku sih pasti memacul nanti wujud cengek cukur oleh sekilo juga di pasar widul sih tidak di widul sih akeh kumpul mesti pasti mah nanti semua orang buku-buku dodok nih ngumpah kau orang ngaji anu orang mati daturi oleh selawat pasti ngerium gua tom berkat sih pasti halal mah di lagu-lagu nah sih tidak tuh orang sih ngerti-ngerti agama gak kena awamnya gampang kepincut gue sih pasti-pasti be wong santri mah bener masih nongko ambisi balik sing pondok nguruk ngaji penglis duwe madis penglis duwe mobil pen gancang duwe pondok pen gancang anu ambisi sehingga jalan apapun ditempuh ujungnya menghasil orang sing anak hilang madis rubuh pondok dadi kandang wedhus iku sing pasti dan kapan direkam kerungu ning YouTube nana channel kita Kupas Al Munawwar arane PASS singkatannya apa pelangi anak santri salafiyah yang buat di subscribe kau nih yang di video daripada nih duit orang sih rane mau mencet doang besok begribe terus dari sini oh lo setan asli setan ul jin itu turun pengen mulut menang berdikit rong jam ya ini segera disiksa pisan. Tapi alhamdulillah waras di nedahan ini kayak kita punya kalau gua aja ya pas lagi ngelih di sekul-sekul Arab kedoyan kita bisa dua turang piring nguruk kita kenapa sering-sering ya sering aja sering gering aja sering ngirim beranan terus kemudian si nomor kaping papat syaitanul insi setan manusia setan sing wujude manusia hari setan asli megampang ayat kursi mencerah yasin hilang kising gati masyaitonul insi diwacani ayat kursi kawang dewek Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la kawang kita keblon baca yasin yasin wal quran kita kebisa sing gati setan gaden gaden setan iku kata sifat sing ngeganggu ning ibadah iku arne setan apa bae bentuke teknologi ngeganggu ning ibadah, handphone ngeganggu ning ibadah, bocah siki tablet-tablet bocah cilik. Iya. Sim tua kula dhe putu umur setahun lebih. Setahun telung wulan iku wis bisa ngali-ngali. Gegelati film kartun sing kene. God didurit gati, didulang gati sampai nguyuri celana bocah bu. Jontong bae apa? Iki penyakit iki, syaitanul insi. Setan sing ngeganggu ning ibadah, apa bentuke benda sing ngeganggu ning ibadah iku sifat setan. Berarti duit mentang mati, berarti nafkah ora syarat iku berarti nafkah oleh sing setan. Ora berkah pantesan. Wis wae salat-salat wis dicukupi ning Allah, digelati dunia pengganti dunjang, ditonggoni ngawe-ngawe, diutang layu-layu. Iku dunia wis wae tekan-tekan. Wis saya laka-laka itu tuh di kantong gak bisa hilang. Wis di kantong dia itu harus berangkat ke pasar bisa hilang. Kusi mata bengikian patah macam penyakit musuh itu tolong dihindari. Siji adunya nomor kaping dua nafsu, kaping telu setanul jin, kaping papal setanul insi. Ya aturan. Sampun ya.
Oh, Bapak Kaji Martin ya. Sudah di perahu nih, Jin. Mereka yang perahu. Alhamdulillah, berat-berat. Terus, Siki balik nih urusan pokok tentang mulut. Terus, sudah kumenduduk ceramah ya. Ngobrol begi, mesti ngana manfaat. Jadi, teman aja salah paham. Bulan iki, dudu mulut patim. Mulut patimah itu tanggal 20 Jumadil akhir. Iku kelahiran Siti Fatimah binti Nabi. Wafat Siti Fatimah tanggal 3 bulan puasa. Hari saya Abdul Qadir Jailani lahir tanggal 1 Ramadan. Bengi dilahirakan bayi isuke iku puasa. Bekan sorong iku urip dina isuke puasa. Sampai perangkat cemulan ku asal awan puasa. Disosoni orang bilang pada kayak wong talang. Dikutuk itu ke puasa-puasa kan. Nah itu bila imin. Berarti ini kike. Itu berarti si kike mulut petimah ya. Ini ngomongakan perayaan maulid Nabi. Hari dirayakan emang kapan tetangga lek orang masalah. Apakah di bulan maulid orang nanti kudu tanggal rolase baik. Elok nana gua ngehol. Bapaknya tanggal 1 bulan mulut, ibunya tinggalnya tanggal 20 bulan mulut. Bapak Haji nanti kakan 1 biaya, ya wis. Kalau mah enak be enteng kalau pusing-pusing. Bang Haji jauhnya pengennya mempisah aja. Kan kemarin semet atau bagusnya mempisah. Alamat ke mokonon. Terus tuh mencilik berkat keluarga mendewekan kerasa gede. Sewakul gede guna wong roro kerasanya separo. Gue jadi taruh bapak, tergantung dewek gue pengen ya. Bang Haji, belum tak ragu makan bilang ya. Mohon bapak, mohon ibu, uang bulannya kepada. Atau kadang-kadang bulannya seden. Bang Haji, ya. Belum punya rajab ibu, mohon bapak, arwah di mohon ibu. Tak ragu makan, arwah ya. Ya katulah mohon bapak, si penting bilang mohon. Itu lu pusing-pusing. Bang Haji, belum punya malam pertama, punya tahlilan, punya kampung, belum punya bandrek. Kalau ibu deketan, udah ya nih. Mengaji di malam terakhir kumpai pendek kopi susu. Ya wis. Mengaji di bagianannya di amplopnya. Dia mau kok di malam itu nih baik di sini hadir. Ya wis. Iku dia pernah pula. Aku diundang mengaji. Nuju hari uang. Tahlilan. Kontausia. Iku ada si sambutan. Si sambutan iku anaknya. Bapak-bapak mohon. Pada rawat tahlilan sejak malam pertama sampai malam kopi itu. Anak maning ke wongku tekannya ke pintu doang di ngarah amplopi doang cek ngomong-ngomong, lah kesinggung ke kita hai, kita merenek kan gundak orang itu kena angin asal tapi ngomong itu ya wongku bagus tujuannya tapi kan menyinggung peranakan ya perasaan iya terus saya ester punya sapi punya ya terus ya mulut dibalik urusan pokok anak hadis kudsi hadis kudsi ku Wahyu Allah sing disampaikan kening Kanjeng Nabi tapi ora ketulis ning mushaf Al-Qur'an ora ditulis ning mushaf Al-Qur'an iku sebutakene hadis qudsi makane awas aja begabah ngomong siki akeh wong ngomong keren mari kita kembali kepada Qur'an dan hadis hei ngarani Qur'an ku durung kelas kita-kita mah aja nih urusan isi kandungan Quran wawakan berjuru ketemu ditakon di tajwid sejini jenek yo anu mad asli, anu mad par'i wal bakal kok pendak buruk kabe anu kira mad asli, anu kira mad par'i wal bakal bisa sisi jima Fatiha dekon dibaca sisi jiru tentu iku membaca sikin beka lulusan jana S1-2 mari kita kembali kepada Quran dan hadis kawang dora boro-boro kawang wawakannya beblak blik blak ana rumuse, ana judule, ana jalure, ana alure, ana tahapanane. Maka wahyu sing Allah nyampe ning malaikat Jibril, laka riwayat Allah nyampekan ke malaikat Jibril menggunakan bahasa apa? Laka simbol. Malaikat Jibril nyampekan ke ning Kanjeng Nabi menggunakan bahasa apa? Laka riwayat. Dalam kitab Zinatul Asrar bab nuzulil wahyi. Apakah kemudian muncul di Kanjeng Nabi nyampaikan ke Al-Quran yang sahabat metune bahasa Arab cincang ke Kanjeng
Tapi si malaikat Jibril kanjeng Nabi melakukan menggunakan bahasa apa? Atau Nabi singkan si Allah di malaikat Jibril laka si meru. Maka metune bahasa Arab ibu gue si kanjeng diperintahkan sekabeh konulisi dipimpin Zaid. Anu ngomong akan Zaid bin Sabit iku ditulisakan ayat Quran. Wah ini nyampe kanjeng Nabi tulis. Klemen di ayat pertama ini muncul Iqra, tapi ini Quran ini Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah. Eta kumami mitina. Oh, iku arane Mus'ab Utsmani zaman Sayyidina Utsman Khalifah dikumpulakan, dikletekan, didadekakan siji. Maka sing saiki dibaca ning kula iku arane Mus'ab Utsmani susunan Sayyidina Utsman. Lajuk preme di ana surat 144 surat, ana siji surat Baro'ah laka bismillahe. Liane mana bismillah orang bismillahirrahmanirrahim Al-Baqarah nana Ali Imran nana Al-Maidah nana terus liane ke nana surat Muhammad Ibrahim Al-Mulk Al-Waqiah Ar-Rahman ana bismillah pas Al-Baro'ah laka bismillah liane Al-Maidah di kitab Hazinatul Asrar disebutakan kanjeng Nabi orang nyampaikan antara iki surat sing pertama Al-Ma'idah kalau surat iki Baro'ah apakah jadi siji apakah terpisah kanjeng Nabi waktu pun boten ngejelasakan sampai Nabi wafat sehingga penulis Al-Quran Zaid dan batul-batul liyan-liyane orang wani ngedokoni bismillah ning surat Baro'ah. Ini ku asalin premen jelakun bismillah sumpengen ke makanan. Lah ngono premen, lah gue jadi bapak tua gue makanan. Ada elok menurut aku ngomong wong bengen dikit, diteliti dikit. Ini kampung pulang ngebongkar musola. Digawe baru, kan kondasnya digeser ki, iki lempeng turun dia pergi berarti kok, berarti alat dikit kita nih. Tapi lempeng akan oleh alat, rada geser ukuran rong derajat. Jadi wong tua kononnya, dipercaya jadi alat. Wong pengen itu selalu rusakkan pekenen, tadi roba-roba. Kok dikit, ada selong pengen, wong pengennya siapa? Fir'aun itu mancing wong pengen. Abu Jahal itu mancing wong pengen, kok dikit dalam pengakuan ini sesuai kalau zaman saiki. Jadi ngomong kalau tidak boleh disamakan dulu dengan sekarang. Lihat zaman kita menjadi akal, jadi makan semua kalau di kuku, paling kita menjadi gegetuk, harus dipandangkan. Wong pengen makan gegetuk, cocok, bucah siki, ketelak. Tapi udah bisa. Cara sistem pendidikan orang pengen kalau zaman Siti beda. Bocah pengen hidup-hidup nurut lah kegegodan. Bocah Siti jadi pantek, jadi lawan lapor polisi. Bocah pengen di pentung, menang baik kita di sekolah di pentung. Sembilang bening guruku, tapi bentol, enggak sedih bentol. Balik ini rumah banyak ketung guru kita nih. Lalu diberangnya ke dimarahi, silahnya di nakal. Oh beda pola, beda masa. Pengen menggoda toa, Siti meson. Bukan kau nak kuantan yang bulkan itu grup bulkan. Rumah atau tidak kong seret. Dia takkan bapak di sini kuku ya. Sebenarnya siki mah enak kau dia tegakkan gus sikil tertelu. Takkan nih uang tua tua apa alat sikil itu baru. Bahasa bagian apa? Cecaga. Nada jadi badaka. Mereka apa diskusi ngomongnya laulaka laulaka lama kholakul aflak laulaka laulaka lama kholakul aflak jadi Allah lamun dudu karena sampean Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ora bakal gawe alam dunia iki anane alam dunia iki karena Allah gawe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sing pertama digawe apa sih mata kanjeng Nabi oleh gelar Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Gustine golongan awal kabe lan gustine akhir kabe. Karena kanjeng Nabi digawene pertama tapi diutuse terakhir. Endi sing digawe pertama? Nur Muhammad, cahaya kanjeng Nabi. Wa khalaqallahu ta'ala nura Muhammadin lan ngedadekakan sapu Allah ta'ala ing cahaya kanjeng Nabi. Wa akhoda minha
Allah ngejukutku saking setemplik saking cahaya kanjang Nabi. Dijukut sebagian, sebagian ini si gona gawe alam dunia, surga, neraka, karo isi-isinya sekabeh. Sisanya bekan gawe lian-lian. Maka sisa cahaya nur kanjang Nabi kin ketika Allah gawe alam dunia, ketika Allah gawe Nabi Adam alaihissalam. Kun payakun innama amru ida arda syai'an ayyakula lakun payakun. Dadi ngubukan jang Nabi Adam. Kalian yang disebut nabiku Nabi Adam, ay min adimil ardi, ay min palakul ardi. Sebab kanjang Nabi Adam digawene saking lemah-lemah tanah-tanah sepenjuru dunia. Atine digawe saking lebu kakbal, dadane lebut negara anu, sikile pohon dicitak min Allah dari sebuah jisman wa'idan disingkang sewiji anak endas, anak tangan, anak sikil. Pira dawane Nabi Adam situ nadiro'an 60 arah asta dokoni arah sebab kelima isim adat murokal maka dokoni arah situ nadiro'an adat murokabiku angka 11 sampai 99 iku arahnya yang ambil kelima isim adat murokab jadi buri nih ada kelima isim nakiro jadi tanding saking adat murokab ngaji ambil maning situ nakiroan 60 arah asta seasta iku sediroku ujung jeriji tengah sampai sikut iku seasta kurang lebih lah mau sing dewasa sing sedang kedadiannya mah 60 senti lah 60 kali 60 berarti 36. Duhur Nabi Adam kurang lebih 36 meter. Wis aja merana-merana iki urusan yang Nabi. Wih, duhurnya semono mah ikutnya ke semono aja. Ya sudah wong wadah nih. Bocah lanang lah menduhur jangkung menembak ku dawa itu. Maka ada sengaja kita nih dodo kurang hati. Bukan keuruan dawa nih. Mas dia dawa kabelek. Dijorok lagi ni aja. Nah kemudian nur kanjeng Nabi kan didongkoning Nabi Adam alaihis. Pertama ni mending jentike berhubung asal lunga malaikat pada ngutak pengen ngedelok nih nur Muhammad dipindah nih jerone digegem. Baru kemudian digawelah Siti Hawa. Oh Siti Hawa ibu keimpen nih Nabi Adam begitu melek ada nih iringan. Habis itu grup dari Allah kau dikit Adam anak nikah dikit Allah singawinakan mas kawine mata salawat Nabi Muhammad 70,000 kali Nabi Muhammad itu menjuruh nama tapi salawat Nabi ini uis diwajah Nabi Adam guna mas kawin ngawin Siti Hawa kira 70,000 baca salawat model kita kawin ngelontan di ayu. Kalau mata selamat mas kawin itu hitung mulai masih mending orang sidak. Orang cukup seminggu sih bos. Harap aku ngawin-ngawin nganggur itu. Seminggu melongkrok ya. Ya model kita kan mau males. Nah baru kemudian Nur Kanjeng Nabi Muhammad pindah di Siti Hawa. Ketika Siti Hawa hamil, terus pindahin terus nih nabi. Makanya sing dijaga nih Allah pangkate maksumin, iku para nabi. Ari turunannya menjerung tentu maksum. Sing maksum ku kanjeng nabi nih, anak putu nih, jerung tentu. Sing pinter ku kiai ku bapak nih, anak putu nih, jerung tentu kayak bapak nih. Wih anak kiai aja gegabah, kok dikit ngaji orang. Orang sekeda-keda anak ustaz, ya anak ustaz juga baik. Engkau sedikit macam kurangnya beres orang. Ada sengaku-ngaku nih. Kita ke anak putu kiai, kok dikit macam kita beres orang. Karena anaknya kiai baru ngaji mah belon. Gimana dia ngomong ke bapaknya belon, anaknya belon, dia seragam. Nah untuk bila dia ku beres pindah di para nabi, Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim terus Nabi Isa, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jol nempel ning Abdul Muthalib. Abdul Muthalib duwe rabi Roro, wis tak ngaten nggih, lagi rebo puri pengajian. Abdul Muthalib duwe rabi Roro siji. Hei.
Abdul Muthalib rabine Roro siji Fatimah binti Amr kapindo waduh wes harus kita terang akan lewat mutakone ni putune ibu-ibu je alam ni ibu tuane Nabi Muhammad siapa lebakene ibu ne Siti Aminah siapa wah baru beres orang lulus orang naik di tahun mana lah jadi kon kon nempel ane Ki Abdul Muthalib Nur Muhammad geser ning Rabi ne Siti Fatimah binti Amr geser ning Ki Abdullah geser ketika Siti Aminah Abdullah nabi Siti Aminah Ki Abdullah umur 12 tahun Siti Aminah di bawah Abdullah dari 19 hamil laku kanjeng Nabi pindah nur kene kan Siti Fatimah ane Siti Aminah ibu ne sehingga nyangkin meteng, nyangkin gede, nyangkin ayu nyangkin prigel, nyangkin enteng, nyangkin ringan orang kengelan kayak wadon saiki wong wadon saiki meteng ku nyangkin bunga pange nyangkin bulan, nyangkin gede, nyangkin beras rasane kok mau wong sejen, laki ini gue tengah bublak ini kiringan siapa sih leku udah nanti kanan, leceprong temen di mata kuang waktu itu lamun hamil cahaya bayi nyangkin prigel lamun asal prigel jore mungkin lah mana jore lah joayu emang bisa disulap tapi anak saya jen cahaya sing bayi makanya ibu bapak-bapak sing kula muliakan iki wong wadon nah begitu mokon hamil sekian bulan Ki Abdullah wafat ninggal dun. Ya tadi kata Nabi yakin sejak jeroweteng umur 2 bulan. Orang dia bapak ini semenjak jeroweteng kata Nabi demeni yatim, demeni wong pakir, demeni wong miskin. Dan itu pengen demeni kata Nabi, titik dari wong sakat ya. Demen kata Nabi. Sehingga dalam ibadah, orang tua tapi rajin. Lalu orang tua orang dalam syarat, enak kata Nabi. Ya. Nah itu bila ini, oh begitu dengan yang gede ini kita berjanji ada sejarah proses lahir kanjeng orang mendak nih sekolahan maaf mendak ising kitab-kitab santri duduk berarti kalau ngenyek sekolah mau kita ke sekolah jadi ini sekolah itu diajarakan nih hikayat sejarah doang jarang nih kaitan lawan ibadah sedina-dina bocah SD di tes ya salah rukun salah yo lakukan ujian enggak, agak semua ketemu itu mana anak bapak ibu titip di titip di agama ada orang beres tuh mulai gede tenan siti waktu teka lah nih Siti Aminah perintah Allah wadon papat ayim kayak wadon talang gitu. Siti, siapa Siti Kak? Siti Maryam. Siti Maryam iki engko ning akhirat ning surga dadi rabine Kanjeng Nabi. Ning riwayate. Ibune Nabi Isa alaihis sing hamil tanpa bapak, iku langsung sing Allah gedene gegelis Siti Maryam. Doko ning dhuwur para masjid wa dukun ning Nabi Yahya bapane. Siapa Kak? Zakaria. Kamu kau tentu. Gede Siti Maria. Bocah siki kiluan. Matenglah keraki ini. Berita kau jawab papa. Siapa sih anak perusahaan berarti gotong royong. Jadi semua anak kita ini bin patungan. Nah untuk dilihat ini. Karena mohon maaf ya, di dunia ini anak sing orde bapak orde ibu, anak sing orde ibu, anak sing orde bapak, anak sing de bapak de ibu papa. Siapa sing orde bapak orde ibu? Nabi Adam. Tapi langsung dicintai nih Allah. Dibandingkan terus sing kene, orang gelem sing kene, orang gelem sing kene, orang gelem kene, orang gelem terus, orang gelem terpaksa dibandingkan lah roh ibu manding sing ubun-ubunan ning kitab Dhaqa'iqul Akhbar
nyeritakaken tentang siapa? Tentang Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Terus. Kemudian sing selanjutnya digeser keruh Nabi Adam balik ning awal. Bareng tekan jejaruk kene ke Wahin. Hacin. Wahin. Maka kul alhamdulillah ucap alhamdulillahirabbil alamin. Baru sing ngrumukuan kabeh ngucapaken malaikat ya Allah malaikat ngucapaken yarhamukallah. Nabi Adam diam manik. Ya ini wa yahdi kumullah min hadis wetan ing kitab Mukhtar Hadis. Boten ku jadi wahin tapi bener jorangan bersyukur. Hacin sawah hilang teko motor. Iku ora bener iku. Beres ku ya. Baru kemudian teka ku Siti Maryam. Siti Maryam. Lanjut sing ora tiba ibu sapa? Siti Hawa. Duene bapak dua sudah digawe saking tulang iga Kanjeng Nabi Adam. Sing ora tiba bapak sapa? Nabi Isa. Duene ibu tulang Siti Maryam. Sing duwe bapak ibu sapa? Kita-kita. Duwe bapak duwe ibu. Ora mungkin ibune Roro. Bapaknya orang-orang bisa singgotang siji lahir. Makanya dengan Nabi kan wong wadon diutamakan dari sahabat Rasul. Ulakin urut ning siapa sedian ning Allah karo Rasul ibu nira. Siapa maning ya Rasul ibu nira. Siapa maning ya Rasul ibu nira. Siapa maning ya Rasul bapak nira. Ibu nira, ibu nira, ibu nira, bapak nira. Ibu telu, bapak siji. Berarti bapak kudu duwe ibu telu. Halo. Orang kerumun ta? Terusnya. Gobes makanan dari Siti Maryam di batu di Siti Aisyah. Kudu Siti Aisyah ya. Siti Aisyah merabine Kanjeng. Iki Siti Aisyah. Rabine Fir'aun. Cuman orang diwajibi nih Fir'aun dipaksa dikawin, tapi begitu orang diwajibi Allah ganti kelawan iblis dari Siti Asia suci tidak pernah terjamah oleh Fir'aun. Nah anak keluarga aku sih mau kono, anak sing bapaknya nakal, rabine nurut. Anak sing bapaknya nurut, rabine nakal. Anak sing bapak ibu, rabi laki nakal-nakal. Anak maning sing nurut-nurut. Siapa sing ibu dan bapaknya nakal? Fir'aun. Rabine nurut, lakine nakal. Ana sing laki nurut, rabine nakal. Nabi Lut alaih salam. Nuduhakan menguang-uang anu malaikat gaga-gaga. Iku kafir iku, rabine Nabi Lut alaih salam. Ana mana sing nakal-nakal? Abu Jahal. Laki nakal, rabine nakal. Mesti nurut-nurut. Ada Nabi Muhammad, laki nurut, rabine nurut. Sing dodok nikahnya itu mandiri tiki. Bisa nurut tinggal naik iman diri ini. Laki nurut, rabi nakal. Orang yang pada nurut TKP. Didampingi bidadari kali. Begitu jol assalamualaikum. Dari Siti Aminah, waalaikumsalam dibuka kaget. Siti Aminah, sing hadir kon uang ayu ayu. Bidadari anak Roro, Siti Maryam, Siti Asiyah. Kaget Siti Aminah, sinten niki me wong pundi ayo ning pundi entah sinten diku akrab tuan rumah kumo konon banyak bertanya sing pundi benten perlu sering sinten ayo napa kita pajaraken bocah pondok tak ajari mokon ku wati ana tahu assalamualaikum apa aja ada wong wis sing mampir wong lan ben aku kebon nyelujuk. Pegel gue lagi baca kuono, pegel. Malah tak muara. Ya takon ni mama si Budi. Wen tentu napa dorok dike diwedangi. Embekan diwara abaji wen tentang wong anu konon ku. Iku bekan jol pun si motor melayu ni pan abaji ada tamu. Keparan ni buat tu dia penting antara keundangan doang. Kita ma'arab tuwar sidang. Wah ya akrab ku. Dia tahu apa itu ditakoni. Cuma dia ditakutam di kelompok tiba. Assalamualaikum. Salam. Kita mungkin melotot. Colok pisan mata. Akrab, akrab.
Sing pundi sinten? Oh, kula Siti Maryam, niki Siti Asia, niki bidadari kali iki, ayo mriki nong diperintah Allah sebab nong arep melahirkan makhluk sing mulia. Rajane jin, rajane manusia. Siap-siap nong. Oh, nggih. Kelaminnya genti sing bagus. Ada kuan sprene diganti ben melahirkan nyambut wong mulia. Wong melahirkan kok mekono. Wong karang ora. Ma je mules. Iki metu banyu. Ana banyu ketuban. Ana de wong ngene banyu awak. Repombok. Kramine sare aja iku. Iku pembagus, rejeki laki dirap tekan 100.000. Wis ganti mau pesarung aja iku, larang iku sarung tak keris. Kuwi 300 laki dirap. Kuwi sarung mbok enggak koyo swini. Lah ngaku. Tuna jadi kono iku ngga beribet bagus marimal. Tukunya 6 juta, terus amben bubar bini. Nah amben yang pangkeng pinggir pawan lho, hal itu teh kucing. Baru beri. Ini sebenernya lahirakan anaknya brenges. Kedalaman dosa. Nah waktu bilang ini, kodeh itu sing rapi. Ini siapakan ayu, wangi, bagus. Iku kebenaran nabi, api lahirakan yang dunia. Siti Aminah yang melumah. Iku Siti Aminah diinumi baju, gelas, putih, saking malaikat, digawakakan yang kuidah dari, sing surga. Jadi mata suang jalan sikai, lalu jalan kuidah selu, suri kiaiku, ada sejarah, Harus melahirkan diinumi. Iku Siti Aminah mengkonon. Begitu melumah Siti Aminah, jol manuk ijo saking di surga. Nempel yang dada Siti Aminah, kepak-kepak ngebuci. Gua gak melahirkan gue gringsan juga. Jadi orang kerasa metune kora. Wis njol ditampani karo nampan saking surga dilapisi kertas apa kain sutra putih saking firdaus. Iku Kanjeng Nabi. Metu jol be wis watu wadon kita mencerai lagi ke Nabi. Aduh lara. Pre. Gak terpanas. Ora panik-panik. Enak kok ragu-ragu. Lara mendewek kawan. Lagi diseluk setan. Aku oh rombongan lahirah marah-marah tahun mana teman begitu ditopak kebajol kanjeng Nabi lahir aja dadi masalah kanjeng Nabi jadi lahirnya ma baina surasi wa panji aminah antara budal karo panji Siti Aminah antaranya tengah-tengah metu sing kono juga dadi orang liwat jalan belok pun kita-kita menjalan blok sogeran urip. Oyoh metu sing kono. Gedhe metu sing kono. Lah segaga-gaga iki metu sing kono di lagu. Nggih mboten ayu di metu sing kono. Wis campur ke cirit metu. Ya Bu ya Bu. Anak pertama beneran di dulu, ya gue kalau ketemu selongsong lancar. Anak pertama balik ganteng balik ke kecil, mulak malik ke kubu. Jadi kita kudu mikir kok proses lahirku ya, ternyata manusia ku hina. Banyu oyo liwati singkono campur kalau banyu ketumbuhan kekawat kita tinggal gagal kaset ke singkono. Kanjeng Nabi menuju singkono dimuliakan yang Allah, metu di dalam kata keadaan harus disunat. Lam yatalim khotun dohamut lakon nabaya wa mata sahabakas nanti pada jaman minggu kawal kubal namun wamat. Babatun abadan fi jismil hasan fi qalbi ka amami ru'yatun sabatat wa la yura aslu qawlin minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat wa la yura
Dilubu pisam silu pakoni itwahu kod alata kauman ida jalasu indal wiladati sip yada bimo tatani hadil khasa isu papad hatakun amina min sarinari wa surroki wa mihani. Iku keutamaan kanjeng Nabi. Lalu dibaca dalam ya talim, siji adok saking kebakaran, kaping doni diadokan saking maling. Bocah bodoh menjawab, aku ya ke Mang Haji. Diwacain mukul maling gue marah. Mau ngasih melek dia. Gitu. Bisa kodok mengganti, orang jadi tidak sering ngebaca. Turu aman, mau bakal malam-malam. Layan kulok-kulok kodok sing wajah, mau pasti nak kemarin, nolong apa ya? Ngomong kalau sering mengganti, wajah. Besi mata kulak-kulak, jadi kajang Nabi, ya ada sifi muhtatani, wis dalam keadaan disunat. Begitu jol mundun, kajang Nabi, ciri ke bayine, ning nampan, nampan iki muter ning alam jagat raya sehingga ketika waktu cukuran elok diputerakan ka ana riwayate dokoni arpe lampu lilin damar nyon bate apa apa ilmu iku cahaya lamun ilmu dokoni arep manusa ora bakal nyasar uripe mun wong gelem ngaji ora bakal keblosok buku sing ngaji gak akeh sing keblosok ngaji medoyan sombong jojong ngaji medoyan maksiat terus ngaji medoyan ngomong apa wong dadi hobi apa maning sing ora ngaji ana lampu ana bayi tas bayi gurine ana bendera bukan dokoni duit apa wong ana ilmune nonton manusia engkore dunia ngintil dewek lamun ilmu sing dicekeli paling gurih dibagi kembang tujuh rupa ilmune nana uonge kasep duite akeh namanya jadi harum terkenal kemana-mana ku ana riwayate. Demikian kelahiran kanjeng terus berputar berjalan kanjeng Nabi lahir di susupakan Siti Asabah Satya kemudian Halimatu Satya kemudian geser maning kanjeng Nabi ninggal apa bapak-bapak tua dan ninggal milu ning mamange mamange milu dagang ke Siti Khadijah umur selama tahun ngawin Siti Khadijah wis umur 40 tahun Siti Khadijah randa dua anak telu dari riwayat mah wis rombaran pernah nikah sedurung karo kanjeng Nabi sampah lahir Siti Khadijah sing roroku PR mani kok gratis terangkan saya kimo kita ada pegel karena enak-enak subuh doang kok gratis ini kita ya baru kemudian mengawin Siti Khadijah di anak-anak bujunya karena Siti Fatimah Az-Zahra kawin mani kalau KB terakhir Maria Kiptiyah tuh dikawin ibu penyerahan hadiah wadon saking wong Raja Mesir zaman pengensrok, bukanlah wong mulia pada mulia ini hadiah Maria Kiptiyah ayu ini ke bina-bina jadi bukan anak wong lontar menghormati wong niki kecil kula ini menang baik ini ngomong doang tuh baru beres terus kanjeng Nabi umur 40 diangkat dari Nabi baru umur 45 kemudian ibu Rasinten Siti Fatimah lahir baru kemudian umur 50 Isra Mi'raj umur 63 barulah ibu umur 51 berangkat hijrah di Madinah 63 wafat di kota Madinah iku kona dalil wong ninggal dikubur ning endi bae matine kanjeng Nabi lahir di Mekah wafat di Madinah dikubur di Madinah alam jorjal weh iki mau kanu kubur di desa ini bae bisi-bisi kanjeng Nabi goreng di desa ini dikubur paham ya? Jadi paham ini yang telah menguwis mulut dan uwis dongeng tetanus uwis jadi si koneki kulanya si ngake ampura pengajian berjalan terus titip anak putune di pondok kaken
sing lontar kelaka sing mondok ning kita mbok susah lah piye iki. Daerah kene kelaka. Erus itu lu tepapan. Depan mondok ning kana orang-orang kan gagah nyamu-nyamu maneh kok rusak. Rusak mangan ra dimuragem. Lah kita ge kita sing nokokaken. Kon ge saruk sing nokokaken. Listrik rusak bayar menurut gue wis asal gelem ngaji ge ulama. So, bulan itu 14 juta kena listrik guna beras kabe. Orang khawatir gula murah. Mau sih kena kulit semua orang. Ampura di dorangan selalu. Jadi ringkas kata ringkas cerita si pemniki gula kabean merayakan maulid Nabi tanggal 5 orang jadi masalah, bulan orang masalah. Sing penting makna peringatan mampu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira niku sausnya sih bagi kula sampai ke Kenhampura mungkin bulan depan pertengahan malam Rabu pengajian insya Allah seperti biasa dirotul nasihin karo patul mungkin diterusakan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan menawi napa sing kula sampaikan ana manfaat. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Usikum nafsi bitaqwallah wadhal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.